Yang terhormat Ibu Tim Juri BKK Kabupaten Kerinci, yang kami hormati Ibu Tim BKK Kecamatan Danau Kerinci, dan yang saya hormati hadirin yang berkesempatan pada acara simulasi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat beliau lah yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara simulasi pola asuh anak di era digital. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliaulah yang bawakan kita dari alam kegelapan menuju alam terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum kita mulai, marilah kita mengawali dengan pembacaan basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hari Merdeka, dan Mars BKK. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kuci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, tampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Hadirin dimohon
Selanjutnya, saya akan memperkenalkan sarana-prasarana permainan kami hari ini. Yang pertama, ada lembar beberan. Lembar beberan ini adalah lembaran yang bergambar yang berisi kolom sanksi, kolom pesan, dan kolom materi. Yang kedua, ada kartu materi. Kartu materi ini berisi pertanyaan dan nantinya dijawab oleh pemain kami. Yang ketiga, ada kartu sanksi. Kartu sanksi ini adalah kartu yang nantinya dimainkan oleh pemain kami. Kemudian yang keempat, ada kartu pesan. Kartu pesan ini adalah kartu yang nantinya dibacakan oleh pemain kami pesan apa yang didapatkan. Kemudian yang kelima, ada kancing baju. Kancing baju ini adalah identitas dari pemain kami. Kemudian yang keenam, ada lembar angka. Ini adalah angka penentu langkah pemain kami hari ini. Yang terakhir, ada buku catatan. Buku catatan ini adalah buku yang ditulis oleh tulen yang berisi masalah, kesimpulan dalam permainan kami hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemain kami hari ini. Saya, Ernida sebagai fasilitator. Saya, Nila Jaswarti sebagai notulen. Saya, Delsa Sepnila sebagai narasumber. Saya, Jihan Pahira sebagai pemain satu. Saya, Elidan sebagai pemain dua. Saya, Dini Azlina sebagai pemain tiga. Dan saya, Nur Hayati sebagai pemain empat. Itulah pemain kami dan kami akan memulainya. PKK, Kecamatan Danau Kerinci. Yes! Silakan Ibu, pemain satu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mendapatkan angka 7. Kita hitung sama-sama ya, Ibu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan saya mendapatkan materi nomor 29. Orang tua harus selalu berkomunikasi dengan anaknya dan apakah tujuannya. Menurut pendapat saya, tujuannya yaitu memahami dan mengikuti segala keinginan seorang anak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu pemain satu, Ibu Jihan ya Bu ya. Jadi Ibu Jihan mendapatkan pertanyaan, apa tujuan orang tua komunikasi dengan anaknya? Bagaimana tanggapan diberikan adalah tujuan orang tua komunikasi dengan anaknya adalah memahami ya dan mengikuti segala kemauan anak. Itu pendapat dari Ibu Jihan. Bagaimana pemain yang lain, ada tambahan atau sanggahan? Tidak ada. Bagaimana Ibu audiens, ada? Ya, silakan Bu, ambil mikrofonnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti. Saya tidak sependapat dengan pemain satu. Karena kalau kita mengikuti semua keinginan anak, takutnya nanti si anak akan berani melakukan apa saja. Itu berarti kita sebagai orang tua dianggap gagal dalam mendidik anak. Terima kasih. Iya, betul kata Ibu Suryanti ya. Bagaimana Ibu Suryanti ini kurang sependapat dengan Ibu pemain satu, yang mana Ibu pemain satu mengatakan kita harus memahami semua keinginan anak, sedangkan Ibu Sri tidak setuju. Kenapa? Kalau kita mengikuti semua kegiatan anak, anak berani melakukan apa saja, dan kita sebagai orang tua tentunya gagal ya dalam mendidik anak, karena apapun kemauan anak dituruti semuanya. Nah, bagaimana pendapat Ibu pemain satu? Silakan Bu. Baik, terima kasih sanggahan dari Ibu Sri. Menurut jawaban saya yang saya paparkan tadi itulah benar dan tepat. Terima kasih. Iya, jadi Ibu Sri ya, Ibu pemain satu tetap bertahan dengan pendapatnya karena dia merasa benar yaitu dengan memahami anak, mengikuti semua keinginan anak. Sebelum kita kembali ke narasumber, bagaimana ada lagi tambahan atau sanggahan? Iya, silakan Bu. Baik, menurut pendapat saya, tujuan komunikasi orang tua dan anak adalah untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Terima kasih. Oh iya. Jadi ada tambahan untuk pertanyaan Ibu Jihan, yang mana Ibu pemain 3 mengatakan menambahkan ya, kalau tujuan orang tua komunikasi dengan anak adalah untuk mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Begitu.
Ibu Jihan ya. Untuk lebih mengakuratkan jawaban kita, marilah kita dengarkan arahan atau pendapat dari Ibu Narasumber. Kepada Ibu Narasumber, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi adalah, orang tua dan anak harus berkomunikasi. Tujuannya apa? Yang pertama, memberikan atau menyampaikan informasi. Yang kedua, menanamkan nilai positif. Yang ketiga, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Terima kasih. Iya, terima kasih ke Ibu, kepada Ibu Narasumber. Sama-sama kita mendengarkan tadi ya, bahwa pentingnya ya hubungan orang tua dengan anak. Kenapa? Karena kita harus tahu dan memahami semua perasaan anak, yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Harus bisa kita pilih-pilih ya Bu ya. Oke. Selanjutnya silakan Ibu pemain 2, kita lanjut. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mendapatkan nomor 1. Kita hitung ya. Iya. 1. Saya mendapatkan kartu pesan. Kartu pesan saya dapatkan yaitu nomor 8. Ya, silakan Bu. Di mana kartu pesan ini berisi tentang definisi pola asuh. Di mana pola asuh adalah tindakan atau sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya dalam mendukung perkembangan fisik, spiritual, emosi anak sejak dalam kandungan sampai dewasa. Itu saja. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Ibu pemain 2. Yang mana Ibu pemain 2 mendapatkan pesan ya Bu ya untuk kita semua tentang pola asuh. Yang mana kalau kita orang tua, tentu pola asuh itu sangat penting ya Bu ya. Bagaimana asuhan kita sejak dini buat anak kita, baik pula, buruk pula. Seperti itu Bapak Patah mengatakan ya, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi sejak dini marilah kita tanam hal yang baik saja. Kenapa? Apa jika baik kita tanam, maka baik pula yang kita tuai. Begitupun sebaliknya Ibu, semoga kita sama-sama marilah kita mendidik anak dengan pola asuh yang benar. Ya Bu ya? Oke. Selanjutnya silakan kepada Ibu pemain 3. Baik, saya mendapatkan nomor 7. Kita hitung sama-sama ya Ibu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya mendapatkan kartu sanksi. Saya mendapatkan sanksi yaitu menyanyikan lagu Pas Ibu. Kita nyanyi sama-sama ya Ibu. Iya. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi kita harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Oke, terima kasih kepada Ibu pemain 3. Yang mana Ibu ini mendapatkan sanksi ya, menyanyikan lagu Kasih Ibu. Jadi teringat sekali Bu, masa-masa PAUD dulu ya, kita kembali mengulang, menyanyikan lagu Kasih Ibu. Terima kasih Ibu pemain 3. Oke, kita lanjut ya kepada Ibu pemain 4. Saya mendapatkan angka 5. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya mendapatkan kartu materi nomor 20. Yang pertanyaannya, jelaskan pengaruh positif dan negatif dari handphone bagi anak. Handphone memiliki pengaruh positif dan juga negatifnya. Adapun pengaruh positif, yang pertama, anak mudah melakukan komunikasi dengan banyak orang dengan jarak yang jauh. Yang kedua, anak mudah mengakses permainan-permainan yang kreatif yang ada di handphone. Yang ketiga, anak mudah mengakses informasi di internet. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu pemain 4. Yang mana materi didapatkan
adalah tentang pengaruh positif dan negatif dari HP untuk anak kita, ya. Jadi Ibu Nurhayati berpendapat kalau pengaruh positifnya adalah pertama, Ibu ya, anak bisa berkomunikasi dengan orang lain jarak jauh. Kemudian yang kedua, anak bisa mengakses aplikasi yang kreatif. Kemudian yang ketiga, anak bisa mendapatkan informasi. Ya begitu Ibu Nurhayati? Iya. Terima kasih. Sebelumnya ada tambahan atau pertanyaan dari Ibu pemain? Tidak ada. Bagaimana Ibu audiens? Iya, silakan Bu. Ambil mikrofonnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eklima. Saya ingin bertanya kepada Kemenpan, apa pengaruh negatif handphone bagi anak? Karena Kemenpan hanya menjelaskan pengaruh positifnya saja. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Kelima. Betul sekali ya, karena materi yang didapatkan oleh Ibu Kemenpan itu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Sedangkan Ibu Nurhayati hanya menguraikan pengaruh positifnya saja. Tentu ditanyakan oleh Ibu Kelima ya, sangat kreatif pertanyaannya Ibu ya. Jadi silakan Bu dijawab, apa pengaruh negatifnya lagi Bu? Silakan Bu. Sebelumnya mohon maaf kepada audiens dan pemain. Tadi saya lupa memaparkan mengenai pengaruh negatif dari handphone terhadap anak. Handphone juga memiliki pengaruh negatif. Yang pertama, banyak sekali informasi di internet yang tidak benar. Yang kedua, anak melihat dan mengakses pornografi. Dan yang ketiga, anak jadi malas belajar karena banyak sekali permainan yang ada di handphone. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, telah dijawab oleh pemain Pak, Ibu Elima. Ada juga Bu, pengaruh negatifnya juga ada. Tentu ada ya Bu ya, yang namanya kita memberikan HP kepada anak. Tentu ada pengaruh positif dan negatifnya. Kalau pengaruh negatifnya, Ibu Nurhayati bilang, ada juga tiga Bu. Yang pertama, anak bisa mendapatkan informasi yang tidak benar Bu ya. Kemudian yang kedua, anak bisa mengakses hal-hal yang negatif Bu ya. Kemudian yang ketiga, anak jadi malas belajar. Tentu ya ya Bu ya, karena pengaruh HP ini sangat berpengaruh buat anak kita. Bagaimana Ibu Iklima? Bisa diterima ya, oke. Sebelum kita kembali kepada Ibu Narasumber, ada lagi tambahan atau sanggahan boleh Bu? Silakan. Iya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ratna Rahmat. Jadi, setelah dijelaskan tentang pengaruh positif dan negatif dari penggunaan HP atau gadget, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana peran kita sebagai orang tua agar mencegah anak kita terhindar dari pengaruh negatif dari penggunaan HP atau gadget? Terima kasih. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Ratna. Yang mana Ibu Ratna ini menanyakan kembali Bu kepada Ibu pemain 4. Kita sebagai orang tua itu apa? Peran kita sebagai orang tua agar anak tidak berpengaruh ke hal negatif Bu. Nah, coba jelaskan Bu. Baik, kepada Ibu Ratna Rahman. Kita sebagai orang tua tidak boleh membebaskan anak menggunakan handphone, tetapi kita sebagai orang tua harus membimbing anak dan membatasi waktu beberapa jam sebaiknya anak boleh menggunakan handphone. Misalnya pada saat pembelajaran daring, itu bisa dimanfaatkan handphone dalam pendidikan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu pemain 4 yang mana Ibu ini memberikan jawaban kepada Ibu Ratna ya Bu ya. Ibu Ratna, bahwa peran kita sebagai orang tua itu sangatlah penting. Apa aja peran kita sebagai orang tua? Yaitu kita harus membimbing anak saat bermain HP. Kita batasi waktunya, jangan kita biarkan anak bermain HP semaunya. Jangan ya Bu ya. Jadi kita batasi. Itu gunanya kita sebagai orang tua. Jadi kita bimbing agar anak bisa mengakses hal-hal yang positif saja. Ya, ada lagi Bu? Kalau tidak ada, mari kita dengarkan jawaban dari Ibu Narasumber lagi. Kepada Ibu Narasumber, kami persilahkan. Terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah jelaskan dampak positif dan negatif dari HP. Yang pertama, dampak positifnya yang pertama, anak mudah berkomunikasi dengan banyak orang. Yang kedua, banyaknya permainan yang kreatif yang bisa didapatkan anak. Yang ketiga, banyaknya informasi yang bisa didapatkan dari internet. Untuk dampak negatifnya adalah banyaknya informasi yang tidak benar dari internet. Yang kedua, anak bisa mengakses video porno atau gambar yang tidak senonoh. Yang ketiga, anak jadi malas belajar. Yang keempat, efek radiasi. Karena keseringan main HP,
akan mengakibatkan akan mengakibatkan hal buruk terjadi, misalkan kesehatan mata. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan kita penjelasan ya tentang pengaruh HP ini sangat penting sekali kita bahas ya Ibu ya. Jadi pengaruh negatifnya itu kita orang tua harus waspada. Nah, jadi kita hati-hati terhadap gadget zaman sekarang. Kita sebagai orang tua harus berperan penting dalam membimbing anak. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber. Karena telah berakhirnya dan di pemain 4, sebelum kita tutup, marilah kita dengarkan ringkasan atau rangkuman dari Ibu Netulen. Kepada Ibu Netulen, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan apa yang menjadi tugas penulis pada simulasi pola asuh anak dan remaja di era digital pada hari ini, Rabu, tanggal 22 September 2021, tempat di kantor Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Danau Kerinci. Adapun identitas dari anggota kelompok yang saya pilih adalah 1. Nyonya Ermida sebagai moderator. 2. Nyonya Delta Setnila sebagai narasumber. 3. Sekretaris saya sendiri atas nama Nyonya Nila Jaswati. Pemain pertama, Nyonya Jihan Pahira. Pemain kedua, Nyonya Elija. Pemain ketiga, Nyonya Dini Azlina. Pemain keempat, Nyonya Nurhayati. Waktu yang telah saya pilih adalah 1 kali putaran. Adapun kesimpulan kita pada hari ini, yaitu pola asuh anak dalam keluarga adalah pendidikan orang tua yang selalu merasa benar, sehingga orang tua pengen selalu dituruti oleh anak, terkadang tidak konsisten dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Akibatnya, anak menjadi takut, tertekan, tidak punya inisiatif, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Banyak anak yang menyalahgunakan teknologi yang mereka gunakan saat ini. Pesan, marilah kita mendidik putra-putri kita dengan penuh pengertian, cinta kasih, sehingga dapat tumbuh menjadi generasi yang membanggakan. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Netulen yang telah menyimpulkan rangkaian permainan kita hari ini, yang mana kita sebagai orang tua sangat penting dalam mendidik anak, agar anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya sebagai moderator, kalau ada salah mohon dimaafkan, dan setutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.